Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, kita semua sudah berdoa. Semoga selama kita belajar itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah ya, hari ini semuanya hadir. Oke. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasionalisme. Lagu apa yang akan kita nyanyikan hari ini? Dari Sabah. Indonesia tanah airku, kemudian terdiri dari pulau-pulau. Apa saja yang kalian ketahui? Sumatera. Apa lagi? Pulau Jawa. Apa lagi? Papua. Kalimantan. Pinter nih anak-anak ibu semuanya ya. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang keberagaman? Bahasa, makanan, rumah adat, budaya ya. Itu semua adalah contoh keberagaman. Jadi pada hari ini anak-anak ibu akan belajar menganalisis keberagaman, kemudian juga manfaat dan cara menjaga keberagaman. Dan nanti kita juga akan belajar mengenai cara mempromosikan keberagaman melalui sebuah iklan. Dan anak-anak ibu juga harus bisa mengkategorikan sebuah lagu ke dalam tangga nada. Dan hari ini
kita akan belajar melalui penglihatan, kemudian pendengaran, dan juga gerakan. Hari ini kita akan bergerak, ya. Jadi kita hari ini belajarnya tidak hanya membaca, tidak hanya menulis, tapi kita akan belajar dengan bergerak, ya. Kita belajar juga mendengarkan, dan kita belajar dengan melihat. Siap? Iya. Are you ready? Ready. Oke. Nah, untuk menambah semangat sebelum kita mulai belajar, Ibu pengen tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Ibu pengen lebih semangat lagi. Tepuk semangat. 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 Ya, mantap ya anak-anak Ibu semuanya, luar biasa. Sudah semangat, kita awali pagi ini dengan semangat. Kita awali belajar dengan semangat yang full. Siap? Siap! Lanjut. Nah, keberagaman
Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Betawi. Tidak hanya tiga ya, bahasa di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Nah, ada juga keberagaman makanan. Makanan apa saja yang kalian ketahui? Padang. Padang. Rendang. 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 Ketupat. Tahu. Lecek. Aduh. Bakar. Apa? Bakar. Bakar. Oh, bakar. Wah, pada pintar-pintar ini kayaknya semuanya hobi makan ya. Hobi makan. Oke, itu keberagaman makanan. Sekarang keberagaman pekerjaan. Nah, pekerjaan, profesi apa saja yang kalian ketahui? Dokter, polisi, arsitek. Oke, sekarang kita lanjut ke ada keberagaman apa? Wirausaha. Wirausaha. Coba di sekitar tempat tinggal kalian di daerah Ganesh ini ada wirausaha apa saja? Kira-kira masyarakat Ganeas itu kebanyakan ada yang membuat kerecek. Kemudian ada tahu, lontong. Kemudian apa lagi? Masih lagi. Kalau kewirausahaan selain makanan kira-kira apa? Tas. Baju. Baju. Tas. Apa lagi? Baju. Baju. Kursi. Ternyata banyak sekali tentang baju kursi. Sekitar tempat tinggal ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ada keberagaman lagu dan alat musik daerah. Coba lagu apa saja yang kalian ketahui? Yeah.
ada nada. Betul tidak? Betul. Semua lagu pasti memiliki tangga nada. Sekarang kita akan bahas mengenai tangga nada. Nah, pengertian tangga nada itu adalah susunan nada-nada pokok dari sebuah sistem nada. Contohnya itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ulang lagi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu disebut dengan apa? Tangga nada. Pinter. Nah, jenis-jenis tangga nada itu ada tangga nada mayor dan juga ada tangga nada mi. Dengarkan lagunya ya. Dengarkan dulu, satunya. Ada apa ya? Teman-teman.
merupakan bagian dari keberagaman Indonesia. Sekarang kita keliling Indonesia, betul tidak? Betul. Kita belajar tadi nyanyi lagu Aku Se ke Papua, tadi nyanyi lagu Manuk Dadali dari Jawa Barat ya. Kita juga mengenal berbagai bahasa, tadi bahasa Betawi, bahasa pembelajaran hari ini membuat kita keliling Indonesia. Betul tidak? Betul. Sekarang kita bahas dulu jenis-jenis alat musik. Tadi ibu sudah tanya ya, kalian sudah mengetahui banyak alat musik. Coba, apa nama alat musik di bawah ini? Ya. Sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap
pinter banget nih. Ini pada kebanyakan nonton iklan ya? Iya. Nah, kira-kira tahu sumedang ini agar tetap ada, tidak kalah dengan makanan-makanan modern atau makanan-makanan kayak misalnya kalian tahunya KFC ya? Kalian makanan impor, pinter. Gimana sih caranya? Tadi kalian bilang dengan impor. Betul ya? Dengan cara mempromosikan. Apakah kalian siap untuk mempromosikan tahu? Siap. Misalnya kalian punya teman, temannya orang Sulawesi. Nanti kalian promosikan ini tahu. Tahu itu makanan khas Sumedang dan hanya ada di Sumedang. Jadi kalian saling mempromosikan makanan khas daerah masing-masing. Misalnya tadi makanan khas Sumedang itu apa? Tahu.
seblak ya, karena seblak itu setahu ibu hanya berkembang di Jawa Barat ya. Coba bikinkan yang bagus semuanya. Selamat ini. Oke, silahkan kalian bagi tugas. Kira-kira sudah nyemut soalnya? Sudah. Tahu. Tahu. Ini orang Sumedang banget nih bikin tahu. Silakan kalian promosikan tahu ya.
silakan ya. Jadi kalian promosikan ya. Apalagi ada tempat wisata. Ibu baru tahu kalau daerah sini ada tempat wisata. Ya. Bentar. Minor. Lagunya berapa nomor sedih. Video ketik video Naruto. Dambro. Drum. Thank you.
kepring dan muka serta dipakai dalam hadroh. Iya, oh jadi terbuka ini itu adalah alat musik ya. Apakah semuanya tahu alat musik terbuka? Tahu. Oh ya, tadi dipakai untuk apa? Hadroh. Hadroh itu kayak apa? Sambrohan. Oh kayak sambrohan gitu ya. Nih kan dengan mempromosikan asalnya ibu gak tahu sekarang jadi pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilihat juga.
bertiga itu di sini analisis pengertian dan ciri-ciri iklan. Jadi sebutkan pengertian iklan adalah ciri-ciri iklan apa?